Untuk membuat login admin pada Indobilling server, pertama-tama Anda login sebagai adminnya terlebih dahulu dengan password standar user admin, password admin. Setelah Anda login sebagai admin, Anda masuk ke menu setup, operator manager. Silakan Anda plus untuk membuat user ID admin Anda yang baru. Anda buat dengan nama, misalkan Adi. Untuk Adi mempunyai hak penuh sebagai admin, maka semua centangan tercentang kecuali guest operator saja. Setelah Anda centang semua haknya, Anda klik blank reset, karena saat pembuatan operator atau admin baru terdapat password random dari Indobilling, makanya harus di blank reset terlebih dahulu. Setelah Anda blank reset, Anda close. Setelah Anda close, untuk memberi password, Anda masuk menu file, change password. User ID yang Anda ganti Adi, old passwordnya blank karena tadi udah di blank jadi kosong. Di new passwordnya Anda masukkan passwordnya, misal 123, passwordnya 123. Change. Sukses. Oke. Anda login sebagai Adi, password 123. Setelah Anda login sebagai Adi di operator manager, untuk password admin yang lama silakan Bapak hapus agar tidak ada yang tahu tentang user password admin Anda. Untuk admin, password dan user ID-nya udah ada, maka Anda butuh untuk operator. Untuk membuat login operator sama, tinggal Anda klik tanda plus, Anda masukkan nama operatornya, misalkan OP1. Oke. Untuk operator, hanya Anda kasih hak add billing, add member, add cashier, send message, sama billing report. Untuk hak edit dan delete serta cancel transaction tidak perlu dikasih. Kemudian Anda klik blank reset. Setelah Anda klik blank reset, Anda close. Dan untuk membuat passwordnya juga sama, file change password. OP1, old passwordnya kosong karena telah di blank. New passwordnya OP1, passwordnya OP1 juga. Oke. Jadi ketika operator 1 login, laporan akan sesuai operator yang jaga. Untuk operator, dia nggak bisa buka hak setup untuk merubah harga. Dia nggak bisa merubah blocking aplikasi. Dia masih bisa buka voucher untuk membuat member. Start dari klien masih bisa. Stop dari klien pun juga masih bisa. Move juga masih bisa. Foot untuk operator pun juga masih bisa melayani pembelian. Edit, diedit untuk operator dia tidak bisa ngedit ataupun untuk menghapusnya. Report masih bisa juga. Sedangkan kalau untuk login admin, untuk admin mempunyai hak penuh untuk billingnya. Sekian dan terima kasih.